Ya, beginilah suasana pagi, teman-teman. Ini yang ada di Desa Siliwanga, Lembah Napu, teman-teman. Ini di pagi-pagi sudah hujan. Nah, itu nampak perkampungannya, teman-teman. Terlihat tara pegunungan itu masih tebal dengan kabut, teman-teman. Ya, mau jalan-jalan, teman-teman, di suasana pagi, tapi ini cuaca tidak mendukung, teman-teman. Di pagi hari ini sudah hujan, jadi tidak sempat, teman-teman, untuk jalan-jalan melihat perkampungan atau perdesaan yang ada di Desa Siliwanga, Lembah Napu, teman-teman. Nah, di Desa Siliwanga ini, teman-teman, tiada hari tanpa hujan, teman-teman. Curah hujannya cukup tinggi. Apa ini, dikelilingi pegunungan, teman-teman. Jadi curah hujannya cukup tinggi. Nah, ini di depan dari tadi teman-teman, bunga ini di depan, teman-teman. Nah, ini sangat gelap, nih. Tadi masih nampak pegunungannya di arah sebelah sana, teman-teman. Ini sudah mulai tertutup kabut, tidak nampak pegunungannya dari sebelah sana. Nah, tadi pun arah pengampungannya masih kelihatan gunung-gunungnya sebelah sana. Ini sudah tidak kelihatan gunung-gunungnya, tertutupi kabut, teman-teman. Nah, di video sebelumnya kemarin, teman-teman, nah, kita perjalanan mau berangkat ke sini. Nah, di sepanjang jalan kita diguyur hujan, mulai dari Lembah Towoa sampai di Dongi-Dongi, sampai di Wasa juga, teman-teman. Nah, kita diguyur hujan terus-menerus. Nah, sampai sini sudah sore kemarin, teman-teman. Nah, sekarang ini ceritanya menjalan-jalan lagi, malah kena hujan lagi nih, teman-teman. Jadi terkancing masih di tempat istirahat ini, teman-teman. Masih menginap di bangunan tua, teman-teman.